Aku Denpo, suka Denpo. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Denpo Channel. Bersama gua Den di Tamunan dan saya Lisa Blackpink. Lu mau transgender? Ya. Nah, kali ini kita akan nge-review makanan yang asin-asin nih. Iya. Karena kan di video sebelumnya kita nge-review yang manis-manis ya. Iya, Chelsea Islan, Dinner Candy. Kalau ingat Dinner Candy jadi kayak aroma-aroma apa gitu. Itu dia semuanya manis, namanya permen. Oh iya. Candy kan. Candy ya. Dalamnya juga manis gitu kayaknya. Oh iya. Makanya harga 50. Saya pernah beli di Shopee waktu lagi promo. Lu pernah beli? Lagi promo. Bangke juga. Iya, kita bakal nge-review makanan yang asin, yaitu adalah chicken fillet. Chicken fillet. Chicken fillet. Jadi yeah, chicken fillet ini adalah potongan ayam yang dagingnya itu tebel. Iya, yeah, tebel. Dijual tanpa tulang. Iya, yeah, terus digoreng crispy gitu. Iya, yeah, ini orang Indonesia sebenarnya pada suka. Iya, yeah, pada suka. Nah, karena orang Indonesia itu nggak mau ribet ya. Iya, yeah, mereka malas juga kan. Malas juga ya. Pas pulang. Nah, kita langsung aja ke ayam pertama. Iya, yeah, chicken yang pertama. Chicken yang pertama. Masuk. Nah, ini dia. Ini tereng. Ah, ini dia. Ini silin. Silin. Di antara chicken fillet di Indonesia ini yang paling terkenal silin sih ya. Paling populer. Paling populer. Silin ini khas dari Taiwan. Oh, sebenernya dari Taiwan. Ya, jadi, ya, ya. Nama silin ini sebenarnya adalah nama jalan di Taiwan. Hmm. Jadi kalau di Taiwan itu ada daerah namanya silin, itu adalah pusat kuliner. Bahkan kalau bilang makanan yang enak di Taiwan tuh semuanya ada di daerah namanya Silin ini. Hmm. Jadi dari namanya wah kuliner sekali. Kuliner sekali. Berarti kita kalau ke daerah Silin isinya kayak gini semua. Iya, ayam semua. Hmm. Yang jual juga ayam. Ya kita oke. Enggak usah lama-lama lagi kita cobain. Ada tusuk enggak? Ini dia guys. Nih, gigitan pertama gue kasih buat kalian ya. Oke? Okay? Yuk, telap ya. Rasanya kayak enak banget. Kayak ada pedes ladanya gitu ya. Iya, pedes crispy. Black pepper ya. Black pepper. Dagingnya juga tebal, gurih sih. Tapi ini tadi kita pesannya original kan? Iya, ini pesannya original. Ukurannya itu adalah reguler ini. Hmm. Harganya tuh sekarang 43.000. 43.000 ya. Jadi lumayan mahal. Mahal sih, juga ya. Ini jajanan di mall. Walaupun mahal tapi laku terus. Hmm, laku terus. Enak sih, keren enak. Oke. Okay. Next ini ya. Next. Kali ini kita akan mencoba chicken fillet yang kedua. Apakah itu? Apakah itu? Pria single. Yeah. Nah, ini dia. Yeah. Oh, ini dia. Ini namanya hampir mirip sama yang itu sih. Namanya chicklin. 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 Beda dikit doang. Bro. Beda dikit doang. Beda CHC. Ini kayaknya sih Indonesia ya. Iya, yeah, Indonesia. Dan harganya lebih murah tadi ya. 22.000 ya. 24 ini yang ukuran besar sih. Ukuran besar ya. Ukuran kecilnya 17.000. Hmm. Kita beli yang 24.000. Ini dong. Ini kalian harus lihat nih. Oke. Okay. Cobain ya. Apakah rasanya sama atau beda? Jenazah ayam crispy. Tapi agak beda ya katanya. Beda. Ini kayak hambar gitu tau gak sih? Ini pesan original sih ini. Tapi pesan original juga sama kan, yang itu juga original. Tapi gak ada asinnya juga gak berasa. Hambar ya? Dagingnya juga nggak gitu empuk sih. Nggak gitu empuk ya. Cuman dia kerak, tekstur keraknya itu lebih tebal. Mungkin karena sesuai dengan Indonesia kali ya. Oke, okay, next lah, next. Ayam berikutnya. Ambilin. Nah, ini dia. Oh, ini dia ada
Little Taipei. Little Taipei dari Taiwan juga. Dari Taiwan juga. Tadi gua sempat nanya sih sama yang jual ini katanya udah 4 tahun. Udah di Jakarta, 4 tahun di Jakarta. Sebenarnya jarang sih katanya bayarnya di Surabaya. Tadi ini harganya berapa? Harganya 12.000. Ya, murah banget. Jauh banget apa sih Len ya? Tapi apakah rasanya beda jauh atau bahkan sama gitu ya? Nih. Warnanya juga berbeda sih, dia lebih kemasan gitu. Murah banget ya, murah, di mall loh ini, di kita beli di Basura City, Basura City Mall. Ini 12.000 isi bensin juga gak full sebenernya. Nih, nih. Gigitan pertama buat kalian. Oke. Ini sih beda, agak beda sih, cuman ada mirip-miripnya lah maksudnya, ada miripnya, yeah. Ada beda dikit. Mungkin karena sama-sama dari Taiwan juga kali ya. Tapi dia ada agak manis. Iya, agak manis. Dan bedanya tuh kalau Xilin itu ada sedikit rasa ladanya nih. Ini enggak ada lah. Ini lebih ke manis ya. Padahal sama original juga. Ini lebih ke lada online shop sih. Ya, dengan harga 12.000 ini worth it sih. Oke banget. Langsung Dendi pengen ngajak ceweknya nih besok. Ya murah. Oke, gak usah lama-lama lagi. Berikutnya. Mana dia? Ini chip-chip. Oh ini chip-chip ya? Chip-chip. Apal gua. Ini gua sering beli. Lu sering beli? Taiwan snack. Harganya berapa? Ini harganya 17.000. 17.000 ya? 17.000. Gak beda jauh sama ini tadi ya? Sama Chiclin ya? Chiclin. Kita coba aja langsung. Nih, dia warnanya mirip-mirip sama Taipei tadi nih, Taipei Street. Nih, kita cobain. Nih guys. Gue ngerasa kayak lebih hambar, hampir sama-sama kayak Chiclin rasanya. Iya, kurang berbumbu kayak Xilin sih. Sejauh ini Xilin masih unggul di lidah gue. Xilin masih unggul. Oke, okay. Next ya. Next. Nah, ini dia yang terakhir. Raja terakhir. Radio terakhir. Namanya adalah Kulduck. Kulduck. Gua berharap sih ini bisa ngalahin Xilin ya. Kulduck ini beda, bukan dari Taiwan nih. Bukan dari Taiwan. Pilih, tapi dia dari Korea. Dari Korea ya. Namanya Kulduck, pertama kali gue dengar gue kira bebek. Nah, tapi ini harganya juga lumayan sama kayak Xilin ya. Iya, 40.000. Iya, 40.000 lebih. Ya, semoga harganya enggak mengkhianati rasa ya. Betul. Nah ini, wah, ini tulisannya ini Kulduck ini adalah honey chicken. Honey chicken. Jadi honey itu artinya apa? Madu. Eh madu. Gue tugasnya emang ngecek tuh lu sih. Apakah bahasa Inggris lu bagus? Tapi ini kayak berminyak-minyak. Gue manggil cewek gue honey berarti cewek gue madu dong. Iya kan manis. Kalau lu panggil honey juga tetap madu. Nih guys. Nih. Gue kasih yang pertama buat kalian. Oke. Nih, Dento. Tapi ini manis banget. Gak madu ya? Ya iya lah, gak madu emang. Gak madu udah manis. Iya. Kalau gue gak suka manis sih, gue suka sih. Gue gak gitu, terlalu suka. Gak suka. Tapi ini enak. Berarti suka dong, lu gimana sih? Iya maksudnya enak, tapi gua gak gitu suka gitu. Gua masih seneng ngasilin. Nah kalau bedanya ini, di Kulduck ini dia ada topok. Ini ya, kentang rasanya. Topoki juga itu. Oh iya. Topoki juga. Karena kampung ini banget ya. Ini banyak, kenapa ngilang-ngilang ini, Mak? Oke. Guys, kita udah cobain semuanya. Langsung aja kita kasih nilai. Mulai dari Xilin. Oke, Xilin berapa? Kalau Xilin gue kasih nilai dari 10 sampai 1 itu gue kasih nilai 85 lah.
seperti makna. Gua akan kasih nilai 90. 90. Warnanya enak. Nyaris sempurna ya. Nyaris. Next ini Chiclin. Chiclin. Dari harga, tekstur. Tekstur ya. Dari harga segitu sih gua kasih nilai 7 lah. Gua juga 70. 7 ya. 70. Karena ini di antara semua ini yang paling enggak enak sih menurut gua Chiclin ya. Ya mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Kita enggak aplikasi, tapi kalau misal mau dibilang enak ya kita bikin di next video. Tapi masih oke ya, dimakan untuk lah. Dimakan untuk. Untuk. Ini yang ketiganya adalah Thai Street. Nah, kalau ini dari 1 sampai 10 gua kasih nilai 8 boleh deh, karena dia rasanya enggak jauh beda sama Silin ya. Dia enak juga walaupun harganya sebenarnya paling murah ya, 12.000 tadi. Kaget juga gua, cuman wah rasanya tuh mantap lah. Lu kasih 8 gua kasih nilai. Gua kasih nilai 8 juga. 8 juga. Kalau gua hampir mendekati Silin ya. Dan harganya juga sangat bersahabat dengan sobat miskin. Bersahabat banget. Bersahabat banget ini bagi gua nih. Nah, selanjutnya ada chip. Gua kasih 7 deh. Kasih 7. Iya, dia enggak beda jauh rasanya sama ini, soalnya sama Chiclin. Ya? Chiclin. Oh ya. Kalau gua 75 lah. 75 ya. Karena masih lumayan sih menurut gua rasa dan harganya enggak terlalu mahal. Ya, 75. Iya. Banyak promo juga habis itu. Kalau pakai Shopee cashback. Yeah. Nah, ini dia nih, yang kelima beda dengan negara. Iya, beda Korea. Negara. Tapi dengan harga mendekati Silin memang beda selera ya. Beda selera. Kalau gua sih ngasih nilainya 8 karena manis dia rasanya. 8. Apa kalau gua 90 juga. 90 hampir sama kayak Silin. Kayak Silin ya. Karena menurut gua walaupun beda, ini buat gua ngangenin karena gua suka manis. Iya, iya. Gua suka banget sih perpaduan chicken dengan madu itu, gua suka. Iya. Tapi pantesan aja Silin itu dia apa namanya? Populer ya. Karena rasanya juga paling enak di antara kelima ini ya. Gua belum pernah nyobain yang lain. Ya, mungkin kalau kalian yang suka yang mana komen aja gitu. Iya, komen aja. Review dan penilaian Chicken Fillet kita. Chicken Fillet kita. Thank you buat Denpo channel yang udah penonton Denpo channel yang udah nonton kita. Iya, yang udah setia ngikutin channel kita. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, share ya. Iya, bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Denpo. Aku Denpo. Suka Denpo. Dadah guys.